Berikut ini hasil pertandingan, daftar klasemen, daftar top skor hingga jadwal berikutnya di Piala AFF 2022 hari ini. Berikut ini pembagian grup Piala AFF 2022. Dari grup A diisi oleh Timnas Indonesia, Timnas Thailand, Timnas Filipina, Timnas Kamboja, dan Timnas Brunei. Sementara dari grup B dihuni oleh Timnas Vietnam, Timnas Malaysia, Timnas Singapura, Timnas Myanmar, dan terakhir Timnas Laos. Hasil pertandingan Piala AFF 2022 hari ini, Selasa 20 Desember 2022. Dari grup A, Kamboja sukses mengalahkan tamunya Filipina lewat skor ketat 3-2. 3 gol Kamboja dicetak lewat brace dari Rong Bun Heung di menit 16 dan menit 59, dan 1 gol dari Chan Polin di menit 20. Sementara 2 gol dari Filipina dicetak lewat brace dari Ken Siro Daniel di menit 41 dan menit 55. Berikut ini daftar klasemen Piala AFF setelah pertandingan hari ini. Dari grup A, Kamboja memimpin klasemen dengan koleksi 3 poin. Thailand, Indonesia, dan Brunei belum mendapatkan poin karena belum bermain. Sementara Filipina harus puas di peringkat terakhir dengan koleksi 0 poin. Sementara itu, dari deretan daftar top skor Piala AFF hari ini, dua pemain yaitu Rong Bun Heung dan Daniels dari Kamboja dan Filipina memimpin dengan koleksi 2 gol. Sementara Chan Polin di urutan ketiga dengan koleksi 1 gol. Jadwal selanjutnya Piala AFF hari ini dari grup A, Timnas Brunei akan menjamu Timnas Thailand. Laga akan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Kuala Lumpur FA Stadium.